Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis sore. Terkait hasil pemilu serentak, AHY meminta semua pihak menunggu perhitungan surat suara yang diumumkan KPU. Kehadiran Agus Harimurti Yudhoyono AHY ke Istana Kepresidenan kali ini memenuhi undangan Presiden Joko Widodo yang disampaikan 3 hari sebelumnya. Pertemuan ini menjadi bentuk silaturahmi setelah 8 bulan masing-masing pihak disibukkan agenda pemilu serentak. AHY dan Presiden saling bertukar pikiran dan memberi masukan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik. Pertemuan juga membahas situasi politik pasca pemilu. Keduanya berharap semua pihak bersabar menunggu hasil perhitungan surat suara dan menerima apapun hasilnya yang diumumkan KPU. Iya, saya pertama-tama mengucapkan ini adalah sebagai silaturahim yang kami jalankan setiap saat, insya Allah ya. Sebelumnya juga kan silaturahmi seperti ini juga harus dilakukan. Komunikasi itu tidak harus selalu berbicara tentang komunikasi politik secara pragmatis, tapi juga ada hal-hal besar lainnya. Nah, kita juga selalu harus bisa membangun semangat untuk menjadi bagian besar mewujudkan Indonesia yang semakin baik ke depan. Begitu, ya.